Hai guys, balik lagi di channel Lalu Fushul. Kita main lagi main sama Dogo di hutan guys. Hutannya lebat guys. Struktur Dogo itu sebenarnya sudah perfect. Terus organnya juga bagus. Lihat nih, kaki tangannya bagus. Terus ekornya turun, memang anjingnya memang kayak begitu. Terus kita gak kasih rantai yang besi. Nah kan kita lagi ajak main. Silahkan Dogo. Di video kali ini aku pengen jelaskan tentang Dogo, atau kita sebut sebagai tentang pitbull. Oke guys, jadi kalau pitbull aku dulu itu strukturnya itu bagus ya, di posisinya tuh kameramen coba lihat sini, bagus strukturnya. Dan kadang kalau anjing itu bisa bikin orang takut, padahal anjing itu asli jinak. Selain itu, anjing itu memang gampang kalap, terutama pada Dogo. Terus Dogo itu sangat protektif sama rumah kita, dia jaga banget rumah kita. Terus Dogo kalau diajak bicara tuh gampang. Buat yang belum tahu, ini namanya Dogo ya, jenis pitbull jantan, dan dia sudah nikah, dan dia adalah suami, dan dia lagi nunggu 2 bulan lagi baru anaknya lahir, dan kita belum tahu apa warnanya, mirip Dogo atau mirip Olive ya guys. Buat yang pertama kali nonton ini guys, kalian mau tahu gak Olive itu siapa? Nanti lihat di video lainnya kan, ada sama Magic Money, sama Banana, sama ada anak anjing, sama pacar baru si Banana. Kalian lihat semua aja di video, dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak. Dogo itu sebenarnya kuat banget guys, bahkan telapaknya pun kuat walaupun di sini ada batu-batuan. Dogo itu pintar banget, kayak misalnya dia yang sit, dia sit gitu. Shake hand, good boy. Dia itu pintar, memang pintar, terbukti dia bisa shake hand. Dan kalau tangan aku di sini, dia kan akan yang bagian sini kan, tapi dia mau mikir untuk memindah tangannya, jadi dia angkat yang satu lagi supaya bisa kena tanganku. Pinter kan? Dan ini nanti kesayanganku karena aku udah merawat sejak kecil. Dan ini hasilnya setelah 1 tahun atau 2 tahun, gimana sih? Setelah 2 tahun kita menunggu, Dogo lumayan kuat, dan Dogo tuh sekarang larinya itu bisa lebih cepat gitu daripada orang-orang yang jago lari gitu. Ngomong-ngomong, Dogo punya otot loh guys. Nih, ini ada otot guys. Ototnya masih kecil makanya gak kelihatan. Nanti kalau udah gede pasti kelihatan, ya kan? Ngomong-ngomong Dogo, anak Dogo ada berapa? Guys, anak Dogo ada berapa guys? Terus warnanya apa aja? Terus siapa yang mirip Dogo, siapa yang mirip Olive? Coba kalian komen guys. Kalau kalian benar, berarti kalian pinter ya. Kalau kalian benar, kalian like video ini. Kalau kalian salah, kalian harus subscribe. Oke? Okay? Kalau nggak subscribe, kamu lihat nanti ya. Did it out of cutting you, my heart's more than a toy. Please come easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be, and you know. Guys, kalau misalnya ada salah ngomong, jangan salah paham ya kan. Aku masih kecil dan ini cuma buat bercanda atau kita sebut hiburan ya guys. Yang penting kalian subscribe aja deh, salah bener subscribe aja deh guys. Support aku ya, bye.